satu ibadah yang berkait dengan harta benda. Allah Ta'ala jadikan manusia ini, fitrah semula jadinya, antaranya ialah kasih kepada harta benda. Tak kira siapa, sama ada dia ulama ke, dia ustaz ke, dia cikgu ke, dia pensyarah ke, dia petani ke, dia nelayan ke, dia pelajar ke, dia lelaki ke, perempuan ke, orang Cina, orang Arab, orang India. Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia fitrah semula jadinya kasih kepada harta benda. Bila dapat 100, nak 1000. Dapat 1000, nak 10,000. Dapat 10,000, nak 100,000. Ini fitrah semula jadi dalam diri manusia. Sebab itulah Islam melalui syariatnya tak menghalang kita untuk kumpul harta benda. Ini beza syariat Islam dengan agama dan ajaran-ajaran yang lain. Ada ajaran yang meletakkan kalau seseorang itu nak mendekatkan diri kepada Tuhan, mesti menjauhkan diri daripada harta benda. Tinggal dalam hutan, tidur dalam gua, sehingga pakaian pun tak ada, macam orang gila. Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Ibadah zakat, fitrah semula jadi manusia ni sayang, kasih kepada kita. Kita tengok ajaran-ajaran baru kapitalisme, ini bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia. Dengan memberikan kebebasan kepada manusia nak kumpul harta benda, sama ada dengan jalan benar ataupun jalan yang salah. Asal boleh untung, tak kira zalim, tindas, rampas hak orang, tipu, mengamalkan riba, yang lain-lainnya. Orang kaya itu kaya, orang miskin diimpit dengan kepayahan dan kesusahan. Ini bercanggah dengan fitrah menjadi manusia. Ajaran komunisme begitu juga, tidak memberikan kebebasan kepada rakyat untuk kumpul harta benda sampai tahap yang tertentu milik kerajaan. Orang cari lelah-lelah, tiba-tiba dirampas begitu saja. Ini bercanggah dengan fitrah menjadi manusia. Dalam Islam, nak cari harta benda boleh, tapi ada peraturannya, halal haramnya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala mewajibkan ibadah zakat. Ibadah zakat dari sudut harta benda. Ibadah zakat di antara zakat itu ialah zakat fitrah. Dinamakan dengan zakat fitrah kerana ibadah zakat fitrah ini boleh mengembalikan manusia berada di atas fitrah. Antara fitrah manusia ini ialah hidup bermasyarakat. Dia tak boleh tinggal seorang, dia nak duduk seorang dalam hutan. Dia dah buat baju, dia dah buat cangkul, dia dah buat rumah, tak boleh. Nak buat rumah kena ada paku, takkan dia juga nak buat paku. Kena cari orang yang buat paku, pergi ke kedai dan seumpamanya. Hidup bermasyarakat. Sebab itu Al-Imam di dalam bukunya Al-Muqaddimah, Al-Imam Ibn Khaldun menyebut Al-Insan Madaniyun Fitra'i. Manusia itu bermasyarakat secara semula jadi. Bila manusia secara fitrahnya bermasyarakat, kena tolong-menolong. Zakat fitrah Allah Ta'ala wajib. Kerana dalam diri manusia ini ada penyakit-penyakit yang mesti dibuat. Penyakit sombong, penyakit angkuh. Cara nak buat ni ialah melalui ibadah zakat. Kita sanggup beri harta kita kepada orang yang susah, orang yang payah. Ibadah zakat harta benda, zakat ternakan, zakat pertanian dan zakat lain-lain lagi, Allah Ta'ala beri kebebasan, kebebasan pada manusia, carilah harta. Tapi pada harta itu ada tanggungjawab, ada kewajipan. Bila cukup nisab, bila cukup haul, maka wajib dikeluarkan zakat untuk diberikan kepada asnaf zakat, fakir miskin dan lain-lain. Di sinilah kita lihat bagaimana syariat Islam ini sesuai dengan fitrah semula jadi manusia yang telah berjaya dibina oleh Nabi SAW. Contoh yang lain kita ambil, antara fitrah semula jadi manusia ialah sukakan kepada suara-suara yang merdu. Ini tak kira siapa, suara-suara yang merdu.
Kalau zaman dulu kita lihat, orang suka dengar, ada yang suka dengar suara air sungai yang mengalir, suara burung-burung. Sampai hari ini pun kita lihat orang suka dengar burung terkukuk, burung ketitik dan lain-lain. Suka dengar suara yang merdu. Sebab itulah Islam, dia tak halang fitrah ini. Kali ini fitrah sudah jadi manusia. Kamu nak dengar suara merdu, nak berhibur dan seumpamanya, ini fitrah kamu. Islam beri kebebasan, tapi ada haknya, ada peraturannya. Tak boleh lalai, kena ikut peraturannya. Tak boleh campur lelaki dan perempuan. Oleh kerana itulah apa yang berlaku pada hari itu sudah bercanggah dengan fitrah. Hiburan dijadikan sebagai matlamat dan tujuan, bukannya sebagai wasilah untuk menghiburkan hati. Tapi dijadikan sebagai matlamat dan tujuan, semuanya hiburan. Ini sudah bercanggah dengan fitrah sebelum jadi manusia. Dan Nabi SAW membina diri manusia di atas fitrahnya supaya berakhlak mulia. Supaya berakhlak mulia. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, antara tujuannya ialah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi ajar secara amali dan praktikal. Sebab itulah hari ini bila musuh-musuh Islam mendakwa Islam ini agama ganas, agama melampau, hukum hakam Islam zalim dan seumpamanya, kita lihat ini bercanggah dengan wakil yang berlaku dalam sejarah Islam. Kita lihat di dalam syariat Islam itu semuanya ada akhlak. Dan kita melihat bagaimana dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan diteruskan oleh umatnya selepas daripada itu, Islam tersebut dengan dakwah, dengan akhlak mulia yang dibawa oleh umat Islam di sepanjang sejarah Islam. Ada pun tuduhan yang mengatakan bahawa Islam tersebar dengan pedang, Islam tersebar dengan jihad, Islam tersebar dengan peperangan. Ini tuduhan-tuduhan liar. Kita lihat dalam sejarah Islam, ya, Nabi pernah berperang. Kita lihat di dunia barat, macam-macam mereka tuduh, ah, Nabi Muhammad ini sebar agama Islam dengan pedang. Mereka loki kartun seumpamanya menggambarkan Nabi Muhammad seorang pengganas. Ada bom di celah serbanya dan seumpamanya. Ini semua adalah merupakan perancangan-perancangan jahat musuh-musuh Islam. Kerana mereka tak boleh nak sekat kemarahan dakwah Islam. Dalam sejarah Islam, ya, Nabi pernah berperang. Hatta dalam berperang pun Nabi ajak akhlak. Nabi ajak akhlak. Kalau berperang, maka jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, jangan kacau pendeta-pendeta yang sedang beribadah di dalam rumah-rumah ibadah. Perang ini jalan yang terakhir. Islam mendahulukan jalan damai, jalan aman, dakwah, dengan hiwar, dengan berbicara, berbincang, berpidato, berdialog, soal jawab, berdebat dan lain-lain. Ini pendekatan yang diambil oleh Islam. Perang ini jalan yang terakhir. Sebab itulah kebanyakan tempat-tempat yang dibuka oleh Islam dibuka dengan dakwah. Di Yaman dibuka dengan dakwah. Di negara kita, Kepulauan Pulau Melayu, yang hari ini jumlah penduduk Islam yang paling ramai di dunia, dibuka dengan dakwah, bukan dibuka dengan peperangan. Mereka yang datang, mereka bawa akhlak yang mulia, lalu orang tertarik dan memeluk Islam. Nabi SAW berjaya membina diri manusia selama 23 tahun ini dengan fitrah semula jadinya kembali ke tempat asal. Sebab itulah generasi yang dibentuk oleh Nabi, generasi yang terbaik.
Generasi dibentuk oleh Nabi, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengannya, mereka itu bersikap keras ke atas orang yang engkar terhadap Allah, dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Setelah Nabi melaksanakan tugas menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun, Allah Ta'ala menjemput Nabi. Allah Ta'ala menjemput Nabi setelah diturunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah cukupkan kepada kamu agama kamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan telah aku redha Islam ini sebagai agama kamu. Ada satu peristiwa antara ayat-ayat yang terakhir Allah Ta'ala turunkan ialah Iza ja'a nasrullah wal fath. Berlaku di zaman Sayyidina Umar, bila sahabat-sahabat sedang berkumpul, lalu masuk Ibnu Abbas yang masih lagi remaja belasan tahun. Lalu Sayyidina Umar tanya sahabat-sahabat maksud ayat ini, Iza ja'a nasrullah wal fath, bila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Sehinggalah akhir ayat, lalu masing-masing sahabat-sahabat yang tua yang sempat dengan Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, mereka memberikan penafsiran masing-masing. Ini menunjukkan kemenangan Islam dan seumpamanya. Lalu Sayyidina Umar tanya Ibn Abbas, apa dia maksud? Ibn Abbas kata, maksudnya ialah umur Nabi sudah hampir wafat. Bila datangnya pertolongan Allah, Islam mendapat kemenangan, maknanya tugas Nabi sudah selesai. Nabi akan diwafatkan. Sayyidina Umar tepuk Ibn Abbas, ini dia orang yang didoa oleh Nabi supaya dia ini faqih tentang Al-Quran. Bila Nabi SAW wafat, kita sebagai umat Islam mestilah memahami bahawa perjuangan Islam tidak mati di sini. Bila Nabi SAW wafat, perjuangan Islam mesti diteruskan. Sebab itulah sahabat-sahabat yang memahami akan hakikat ini, bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mereka melaksanakan tugas perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang ke atas orang-orang yang murtad. Sayyidina Umar seterusnya membina kerajaan Islam dengan lebih besar dan luas. Tersebar agama Islam di seluruh pelosok dunia. Sehingga sampai di sebelah barat, selatan Perancis. Di sebelah timur sampai ke Kepulauan Melayu. Di sebelah selatan sampai ke benua Afrika. Di sebelah utara sehingga sampai ke negara-negara di sebelah Rusia pada hari ini. Tersebar agama Islam ke seluruh pelosok dunia kerana mereka memahami bahawa tugas perjuangan untuk menegakkan Islam dan menyebar agama Allah tidak terhenti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah di zaman kita. Dan ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala sebut bahawa bila mendapat berita Nabi ni wafat, mati, Allah Ta'ala beri amaran, jangan terpesong daripada Islam. Jangan berpaling daripada ajaran Islam. Di zaman kita, Nabi tak ada di hadapan. Cabaran di hadapan kita sangat besar. Cabaran di hadapan kita sangat banyak. Lorong-lorong yang boleh menarik kita untuk lari daripada petunjuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak. Sebab itulah tanggungjawab kita mestilah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang difahami oleh ulama-ulama yang ikhlas, yang meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW di sepanjang tahun. Jadi saya
Kasih itulah sedikit sebanyak yang boleh disampaikan. Mudah-mudahan ia yang memberikan manfaat dan faedah kepada kita bersama. Aku lukau lihada wa astagfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Halil kerana dapat bersama kita walaupun dalam masa yang singkat, dan Ustaz Halil terpaksa ke Kuala Lumpur segera ada mesyuarat di pejabat. Jadi insyaAllah kita sekali lagi mengucapkan jazakallah kepada Ustaz Halil. Terima kasih Ustaz. Thank you.